adik mesti marah dengan makcik, kan? Yalah, sepatutnya hari ini majlis adik dengan Adila. Sian adik. Terpulanglah makcik. Saya ikut je. Pasal apa duduk seorang-seorang sini? Sedara sakit. Cuma Adila sekarang ni dia betul-betul tengah nazak. Dia tak boleh nak pergi lagi sebab ada perkara yang belum selesai. Ada perkara yang belum selesai? Cara makcik bercakap ni macam nak tuduh saya yang apa-apakan Adila tu. Ini yang saya tak suka ni. Makcik ajak saya datang sini lepas tu nak bicarakan saya. Makcik, boleh tak? Jangan percaya sangat cakap orang luar ni. Ha? Tak apalah dia racun makcik. Adib, Adib jangan salah sangka. Ustaz ni tak cakap apa-apa pun dengan makcik. Cik Adib kan nak menikah dengan dia. Mesti Cik Adib ada tahu apa-apa pasal dia. Saya nak tanya sikit. Cik Adib ada tahu apa-apa pasal sakit dia tu? Sebab saya ada nampak dia minum sesuatu dari botol yang kecil. Cik tahu pasal tu? Tak, Ustaz. Saya tak tahu apa-apa. Tolonglah adik. Ampunkanlah dia, ya. Kalau adik nak makcik sujud, makcik sujud. Tolonglah maafkan dia. Maafkanlah dia, ampunkanlah dia. Makcik. Jantung hati.